Salam hormat kami sampaikan kepada kawan gala lingsana gala keruan. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Rahayu Rahayu Pardewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini saya akan menambahkan mengenai manfaat bawang putih yang dibakar. Cuman kami mau langsung mencobanya saja langsung. Nah, waktu itu pagi-pagi kami coba, cuman memang reaksinya perut yang sering kembung agak berkurang, seperti itu. Mungkin harus dilakukan berkali-kali. Namun metodenya berbeda mungkin dengan orang ataupun ada yang sama di video YouTube yang lain. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Segala dan sanak segala keruan, kawan-kawan, saudara. Tanpa like Anda, tanpa subscribe Anda, tanpa Anda menonton, saya hanya orang gila yang berbicara sendirian. Suasana berhambatan. Ini namanya rumah panas. Suasana pagi nih. Gosong kelah tangan kan. Bisa gosong tangan saya nih. Itu resep kesehatan dari bawang putih. Kelah dimakan dengan dicampur dengan madu. Itu madu yang asli ya, jangan lain madu asli. Sebelum makan pagi-pagi. Sebelum makan nih. Jangan lupa pian. Tegenya udah masak nih. Lah mesek. Ngerti itu kawan. Segala den sana, segala keruan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, diangkat lu. Kelabor dicampur dengan madu. Nyawa mendi dulu ya. Oke. Lepas nih atam mendi dulu. Lepas nih mendi. Selesai. Setelah berapa menit nanti baru makan atau sarapan. Begitu. Saudara, teman-teman, segala dan sana, segala kawan, terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe.
atau sekalian membagikan jika merasa itu bermanfaat. Tanpa like dan subscribe Anda, tanpa Anda menonton, saya hanya orang gila yang berbicara. Salam hormat kami sampaikan.